Sebut kata ibadah ni bukan kata kata kena semaya, bukan kata nanti kena puasa, bukan nanti kena apa weh, ialah membawa kepada orang serenak tu pun menjadi ibadah juga. Seorang sahabat Nabi masuk tanya, ya Rasulullah, amalek gapo ko hok comel sekali ne, tanya amalek po hok comel sekali. Nabi jawab katanya, gapo amalek hok comel, ialah membuka benda serenak kepada orang. Itu khalus surur fi qalbil mu'minin. Mau kita panggil apa? Mempermasuk benda senok le hati orang. Orang nampak dok susah, orang nampak dok serabu. Kita becek atau kita buatlah habwe gapo, we orang tu gembira. Mau kita panggil we kam langcai, kecek bawa kepada orang tenai hati. Nah, banding sebab kita pergi tengok orang hadok hospital. Nah, kita pergi tengok orang hadok hospital. Walaupun hidung belok dah sekalipun, sunat kita kecek hak molek. Tak sunat kita oyak betul-betul. Nah, sunat walaupun apa hidung belok. Orang tua dulu kata dia hidung belok nak mati lah. Nah, sunat kita gipak. Lah, nampak segar weh. Nah, nampak darah tu marak weh. Air muka marak ni. Alhamdulillah. Bahau tu, tapi bahau balah tu tak apa, tuwe senyap, tuwe gengar tu gembira. Cuba pergi goyah hak sungguh, dah belak dah mung tu. Nah, boleh tobat dah mung ni. Nah, maka malam ni alhamdulillah kita boleh mari dengarkan akan bayi kita. Nah, orang panggil patung membawa kepada kita ada gairah, gegemar, suka serenak dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Sekali lagi yang kita nak tazkirah, yang kita nak muzakarah pada malam ini ialah benda yang bersakut paut di atas jalan kejayaan. Tak itu ya, kita nak berjaya. Dunia ni kalau kita tilik kepada keduniaan dia, hidup jaya tanya diri dia di betul. Hidup jaya buka kedai, buka kedai di jalan. Hodok kaya menane tu wak kerja ni ni ke. Siapa dia betul? Jawab kata tak ada orang betul sekali. Sama-sama bakat duk gamuk belakang. Nah, orang hok tanya diri dia dia betul ni ke? Ya gamuk juga. Ya agak mau kita panggil. Agak kalau kita tanya diri dia ni jaya berkali. Ada pihak raya atik? Tak. Semua tu pakai wak agak. Tapi ingat mama, gapo jalan yang kita nak selamat di akhirat ni senang weh. Kenapa? Karena kita tak kena agak, kita tak kena fikir, lepas tu kita tiru, lepas tu kita turut. Kenapa? Karena ada orang betul mari siap mari belakang dah. Nabi kita ni wak jalan siap mari belakang dah. Tak ada kena susah kita duk fikir. Tak kena dok susah kata kena tu kena ni dok. Pakai di kita gapo? Turuk lagi pula tiru. Baik. Untuk kita nak ambil kejayaan yang begitu kuat. Kuat gapo? Kuatnya nisbah maksiat. Terkadang kita nak lari di maksiat tu tak lepas. Nak lari tubik pada maksiat tu payah sangat. Nah, tetapi alhamdulillah kita pisah apa? Kita pisah widuk dalam garis orang yang Allah Taala redha sudah. Gapo malam ni? Hidup pe dunia ni kena ingat so. Dunia ni tempat kita belajar. Akhirat dalam kubur ni tempat kita periksa. Kita kena ingat malam ni. Ngaji tak takut. Hoya kita takut sekali masa mana? Masa periksa. Nak lepas ke tak lepas? Periksa dunia kalau tak lepas, ya ada sob ke? Kalau kita tidro, kalau kita tip moso, misalnya, kita ada sob ke? Tapi dia kita mati ni mama dia. Dia sob tak lepas, ya nak ke tak boleh. Ya nak ke tak boleh lah kita. Dunia ni tak apa mewah. Dunia ni tak apalah sedap.
tapi akhiratnya tepat hak sengerti. Sebab itu Nabi kata ad-dunya dar apa ni? Ad-dunya darul asbab. Dunia ni negeri sebab mau kita panggil. Nak tanya, nak makan dia sebab kita tanya dia. Ya ada sebab. Tapi akhirat darul jaza tepat balah weh. Nak buka sebab dah kita. Cuba mari tengok malam ni aku ambil satu hadis supaya nak we kita khabar. Nak we kita tahu kata dia kita mati ni ke nak jumpa dengan gapo. Kenapa? Sini untuk buat persiapan. Ad-dunya darul isti'dad. Di sini ni ke untuk isti'dad. Mau kita panggil apa isti'dad? Buat cedeng ni. Buat cedeng. Untuk apa? Untuk lagi senedek nu. Cuba perhati faham lagi. Mekah ke? Masa tu haji lu ambo gimik orang Mekah. Ambo tengok orang seorang tu dah. Allah kelik dengan baik, wak kelik dengan hamba, wak kelik dengan meja. Ada seorang tu dah. Wak kelik wak tak masuk. Ambo tanya, geno beli banyak itu lalu. Ah, kau wak duit banyak. Oh, sabar ya sedap beli pun. Ya wak duit banyak lagi weh. Hageno demo wak kelik wak tama ya. Allah, kau wak duit sikit. Subah kita ni. Kita nak gede akhirat ni, nak tanya eh, loli dok bawa banyak mano gede nu sekarang. Kena tanya. Cuba tengok sekarang. Nabi kata gapo? Hari ni nak kecak bersakop pak dengan kampung sikit. Kita ambil bak kampung dulu sebentar. Nabi kata gede wei. Nabi katanya kiwa mudunia bi arba'ati asya'a. Mau kita panggil apa? Bermula paku kampung atau paku dunia. Mudah kata. Bermula paku kampung nak den. Nak den nak gagah, nak den nak kemah, nak den nak kejak, kena ada berapa? Bi arba'ati asya'a, kena ada pak karon ning le kampung we. Pergi kampung lu sebentar. Deh, kita cek le nak den kita ni ada kena lagi pak karon ni. Apabila kampung nak den kita ni ada pak karon ning sah serabut. Kenapa? Hak Nabi goyak, hak Nabi janji. Apa hak Nabi goyak? Apa hak Nabi janji? Ingat tahu mama, benda tu adalah benar-benar. Semua Nabi goyak masa dia ke? Hei? Biasa dengar hadis Nabi katanya, akhir-akhir zaman nak berlaku kemak ni ke? Yang pertama gapo? Yasrabul khamra, banyaknya orang minum arak, loning lah ana weh. Jamih gitu amo ingat masa budak-budak dah tengok fak makan ketung yogi ke mana weh? Yogi di Krompamai, yang masuk le hotel masa dululah. Tadi eh, weh rumah masa nak makan dah ketong nak isak ganyo nak gapo, yang masuk le hotel jamih dulu. Tapi dekat-dekat nak kemak Nabi kata kena. Akhir zaman ni ke? Yasrabul khamra. Gapo weh? Orang tak pergi dari Krompamai. Orang pergi mana? Orang pergi Krompang luang. Cuba tengok kota Batah ada berlaku ngada ketung ngaya bang ngada apa ada tak kena pelat dulu kita pelat dulu nak mabuk ambo nak belajar isak rokok masa kena musuhlah hutan mula ba ambo pegang papa dia cakap nak cabut gigi ambo dulu nak main judi pergi ke mana wei dan dulu nak main judi deh ya pada orang main gaya kulit payah gimai ewok lek belakang tu. Dulu lo ni main judi di mana? Dalam sejek ni fak budak dah main judi lah ni. Dah main judi terosak lah ni. Tepi sejek tu ya. Kreng. Duk ke atas bi dah. Hak Nabi kata. Nabi kata masa dia lagi. Lo ni cuba perhati. Ada ke tak ada? Satu. Yang kedua pula hak Nabi kata. Akhir zaman nak berlaku kemak ni apa? Banyak orang bina masjid. Tapi rutuh amalan masjid. Masjid kau jangok, masjid kau comel, masjid kau lawa. Tapi amalan kau tak ada, kau tak ada. Lepas maya berapa orang zikir lah ni? Wisah lepak berapa orang zikir? Ne? Sudah semaya pak, soh kata orang kapung. Kena apa? Apa ni? Tok bila ngata imeh pun rahat juga. Soh kata orang kapung lah nak zikir. Masa dulu ni ni amalan. Masa dulu ingat lah. Masjid tak boleh.
tapi amal lego hidup. Ingat tak mama kita bayar terawih masa dulu eh. Allahnya selawat dikocok bala-bala. Allahumma sattubi tukhotik tukhotik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fakir tolik bakar. Sallallahu wa sallam alaih. Kakak nak cabut kok. Masa dulu. Lainnya terah. Terah tukhotik baklah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ko piye alih lemu piye yo panggil lemu yo dengah paruate kapo wah piye alih lemu ibadah mau kita pengga apa sejak kamale amale kawuto supo orang sekarang juga cuba tengok orang dunia sekarang orang tino sekarang Allah pakai ye kalau kita cek pakai ye dia deh habis ribu ngakan kelubung nunu. Tak itu ke? Dengar jubah. Pakai yes ribu. Tapi amalan. Amalan tak nak segala habuk. Suruh baca doa makan nasi lagi tak belik. Duk belik juga. Kenapa? Utuh amalan. Kita sekarang ni learning ke? Ada sekolah nama. Pada hak Nabi Oya. Akhir zaman ni ke? Islam tinggal sekolah nama. Akhir zaman ni Islam sekolah tinggal nama. Cuba tengok nama. Nama apa? Nama Muhammad. Tengok amale tak pada dengan nama Muhammad. Nga berjudi, nga mabuk. Tengok lek nama ke Allah. Nama Nabi Muhammad. Na. Nama apa? Wey? Nama Zakaria. Oh, Nabi Zakaria. Toke jua yang abad. Misa. Nama ni, kita selalu tinggal sekadar nama. Hai. Apa lagi Nabi kata? Al-Quran akizamen ni ke? Sudah tulis. Learning Quran tu ada tulis. Amalan? Tak ada. Supaya faham kita sekarang. Ambo duk perhati tengok amat eh. Quran ni. Hatta mari kepada kita. Bukan sekolah nak kita baca. Bukan Quran hatta mari kita nak kita baca. Quran hatta mari kita. Supaya kita nak buat amal oleh Quran. Tapi nak tanya lah ni. Lolong ni ni orang umur 90 eh baru dah betul baca ya bermakna tak tahu nama hebat lagi. Hai. Dah baca ke? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Mana apa? Ha. Ni umur 80 dah ni. Tak tahu kata makna apa. Baru dah baca ya baru. Hai, bulan Ramadan khotel nak baduti. Kek khotel umur dia tu. Kek khotel kalau ni. Setengah orang tak ada khotel Quran, khotel ngupak. Allah nyagi khotel di dangan, tu nyagi khotel di dangan ni. Dia kata kawan tadi nak khotel Quran, kan khotel ngupak. Dua. Nak oya kata, hak Nabi kata masa dulu ni ke. Tak pelak. Lo ni timur dah. Mama biasa tengok goyer dah. Biasa tengok lakon dah. Tak tengok dah lah ni, hawa timur apa karing lah ni dah, tak tengok-tengok dah. Allah, dulu pian ni kena cokong nak pergi terotak tu lah. Nah, pak dia tu tepi tak kisi, wah sebes tu, subhanallah, tengok goyen lah ni, subhanallah. Hei, kalau kita perhati tengok goyen masa dulu mama deh, goyen nak cok tak cok pun dah ya. Kita nak tahu kata mana, goyen nak cok dah, tak payah. Goyen dia nak cok ni ke, jahat mula nak mapuh. Magletik mula nak mengaruk. Ha, praik mula nak berjuru. Ya goyen nak cok. Juga, dunia kita nak cok ni tak payah. Nanti goyen alamat dah. Dan dunia nak cok, tubik jahat. Hak jahat mula tubik. Hak nusuk itu tubik dah luar. Gapa yang kedua? Ya surah. Gapa? Yapsu wa zina. Zina jadi perhamburan. Zina jadi tamanda. Hai? Zina jadi tamanda. Learning ni, kalau orang ada telefon lah kita kata. Kalau orang ada telefon, gambar kelanya lebih pada mudah nak cari gambar kebar lagi. Eh? Kebar, ada kebar negeri Syiah ya? Kita terapim, kuai. Ya tu baik kuai negeri Syiah ya? Tapi terapim, orang tino kelanya. Nga Jepung, nga Afrika, nga negeru, nga keruah penama bakat mau ya, push! Apa nama ya? Benar maksiat tu jadi mudah. Maksiat jadi mudah. Oh, ingat masa dulu eh. Masa dulu nak boleh tengok orang tino, nak boleh tengok orang tino mengita.
tuang wah moh dok ye dok suluh wah lata. Masa dulu, amo ingat lagi masa budak-budak nak ngitak orang betina berak. Meyah dengan meyah dengan menah dok kecek. Meyah atas hei, ku nak berak ni. Kita ni negak gah boboyo itu. Nak ngitak. Ha. Meyah aku mecak lagi kali kerdung-kerdung. Kita dok ye, dok lelaki pusu dok ye. Gelak gelemak tak tak nampak segala apa yo gali-gali yo berok brok sudah berok leh kita klik bau tahi tak apa dah klik dok ke mana ni bau tahi meyah jamai dulu nak oyak kata masa dulu mak siap tu payah learning nak tengok siapa dia lagi ta ime kita yang nak gagah ke tak gagah baik. Amo nak kecek mana ni bersakup pau di atas nak kejak kampung kita sebagaimana kampung nak dan kampung amo juga sebagaimana we kejak boleh dah nak we kocome lagi tengok orang betina ke jangan dah tapi yo pisah boleh tu bo telok bo kering tak ide ke nak we ko jangan lagi baik kalau itu kampung kita nak hidup nak gagah kena ada gapo yang pertama Allah senih weh nak pergi ke akhirat senih ni buat kerja apa senih kenapa? Nabi kita buat siap dah kita turut, kita tiru amal royak nak nampak ni support masjid amal royak kata email, kata kotik, kata bila nak wis sejik kita molek, nak wis sejik kita maju tak payah, apa? Tiru pototo so kita tiru ya pototo buat dah mama biasa semasa semaya dah lah pototo biasa tak? Halamat pototo besok masuk maya tak? Besok dah. Kipah ya kipah angin ya bunyilah nah. Bunyi seri. Deh, segar kita tak serabut, tak gapo. Allah masuk semaya masjid amo tak seoya sejik mana amo semaya dah. Kipah angin ya bunyi ni mama. Kiyak. Kita dok semaya. Eh jatuh tapaloh aku juga. Kuasa matilah sejik dah aku malam ni. Otomatis sahih sahih ngaki panging ku tau se apa pun no ya kata kipak angin masjid jalan tak betul hok tu ngibah jadi gitu cuba tengok pototo ya wak lah sampai orang marilah mana temu temu pototo cot dia mai cot cot lalu dah besok masuk jamai pototo dah besok leh Allah cerah ke gelap cerah ai dia hitam ke hijau hijau Allah hey. Masuk pak nyelok pintu pun molek tah buka pak kata punya klak kita buat saya yakin dia mau main tepuh pun tak yatuh jamai apa? Jamai apa toto lagi jamai sejik amu masuk amu sejik masuk yak mana buka pintu bukan nyelok dah isi cabut pegang dengan isi isi cabut ada setengah tepat tu deh nyelok lah hujo ya tak batu joko ambil batu joko sana hei setengah tepat amo gi batu joko tak ada yang ikat tali berok lah boleh pergi tali lah boleh oh letih lah hei tak boleh letih kena kena duk pecek keren takut dia mau buka mariap semua lah kita nak royak kata kita sekarang leh kita sekarang kalau dengan dunia ni kita sungguh kalau dengan dunia kita sungguh kalau dengan akhirat tak sungguh segala apa cuba tengok anak kita nak gaji kalau siap mau berhati faktino salah anak nak gaji kalau siap deh nyedene kamu anak yang bercokai nyado masa dene kamu anak yang lagi gaji kalau siap ke nyedene yang ditali hari ini yang tak pak hari ini yang tak tiga tengah ni wak bunga hei nak gaji hatta tadika dene kamu anak gipo singu mani pak mereka bulu gigi ha kita sekarang kalau ngad dunia kita jangok kita comel kita lawan tapi kalau pergi ke akhirat mula tak hegam walah kita nak tupeh ke akhirat hak kita nak tupeh akhirat tapi kita tak belakang akhirat sekarang kita tak belakang kita tak belakang tak yakin nak make dunia sampai tu golek hok demo hatta anak gig ponok ni ke anak hok kaya hok mabuk hok kecek dengan orang tak reti hidung belok hai hidung temu demo hatta kok ponok demo ada harap pe
Tapi kalau hok cerdik, hok pandai, hok gapo, dia mau tahta kok boleh, mau hata kok woko. Mau hata kok mo o. Dia mau harap pe, harap pe gapo? Harap pe wak klik gaji. Hata po nak nak darah po. Kita belakang. Sabe tu orang tua dulu kata gano, orang ambil dunia, orang ambil agama tak dapat orang tua dulu ibarat. Orang ambil agama tak dapat ni ke, supo kita tanam padi. Supo kita tanam padi. Cuba tengok kita tanam padi sudah kita tanam padi, ikat keli kita tak dah tu ke. Sudah tanam padi cari ikat keli boh ke. Sudah tanam padi make sepak boh ke. Sudah tanam padi make weboh ke. Dok de mula itane padi ike we ike kelima wis tak kena padah. We ada padi yo, ike kelio mari. Tok gambe ugamo, ugamo tok ibarat padi. We ada padi yo, beluk podok dalam tu ketel, podok dalam tu hudai, podok dalam tu. Syarat kena ada padi. Bagi orang ambil dunia tak dapat ni ke, baningnya supaya dia tanam gepuk. De mula itane gepuk ike kelima mari ke. Tanam gepuk hudai mari ke. Gapa mari wei? Wal kalo wal ula wal jekeng. Napa dak? Sampai tu natijah kita nak malam ni gapo? Tengok Nabi kita betul siap. Pak kita mai suluh le kampung kita. Kata pak perkara ni kalau ada berlaku dah, sos gapo. Dan Nabi kata gitu-gitulah. Tapi hodok takut tak ada salah bok. Ha ni dia takut. Hodok takut tak ada salah bok. Gapo yang pertama? Kapo nak gagah, kapo nak kuat, kapo nak kemah ni ke? Yang pertama gapo? So, ilmu ulama. Mo kita pang kena ada orang mengaji. Kena ada orang mengaji lai kapo. Apa? Lai kapo kita we ada ate ilmu ulama, ada orang nak mengajar, ada orang lain lai kapo, ada gapo. Oh, kapo ni sapa se? Kapo mano ada ponok satu kapo dikira kata berjaya dah. Ni kapo nak de kita alhamdulillah ni, ada ponok babeli kita, ada ponok babota kita, ada ponok ponok ni sebagai nak paku. Hei, bukan mudah kapo nak de ni amo kira kata kapo rahmat dah ni. Kenapa? Sute kapung ada 23 te ponok. Drama magi kapung lain. Puluh te kapung ponok sebute lagi tak ada. Tapi kita sekarang Allah Ta'ala hatta 2-3 main duduk kapung kita. Tapi le kapung tak ada mengaji saya kebuk. Dia rasa dia fondok tepi ni baru kita baru nak de. Fok le nak de tak nak cari mana. Fok luar nak cari. Dia rasa dia. Tapi tak apa. Tupai tu. Mau kita panggil apa? Ilmu ulama. Nabi kata ada mengaji hati. We ada masa tak gim ngaji. Allah Islam ni mudah mama we. Allah tak kita mati ni ke? Allah Taala tak tanya kata mu duk ngaji mu reti ke dak? Mu ngaji ni mu buat amal ke dak? Mu ngaji ni mu pandai ke dak? Dak. Allah Taala tanya kita mu hidup dunia mu mengaji ke dak? Allah Taala tak ada tanya le reti le tak pandai. Apa nak kita reti wei? Nak kita reti kijo kita, kijo di mengaji yo. Sana fikir pandai tak pandai boleh wa amma, kata lewa amma. So kira, kira apa? Kira we boleh di mengaji dulu. Tu ilmu ulama. Ni kapo nak ada kita. Kalau kapo nak ada kita we gagah, we kemah, we kejak. Kena apa? Orang kapo kena usaha gi belajar. Orang kapo kena usaha gi mengaji. Tak leh ni wak sedak. Apa dah kau tak nak mengaji dah aku geti dah. Kau dulu. Ilmu dah cukup. Orang dua dulu apa Nabi kata kena pak kalau hok kita tak leh kenye. Gapo? Yang pertama orang alim dia tak leh kenye dengan ilmu ce. Apabila seorang dia kenye dengan gi mengaji aku geti dah. Orang ni nak jahil dah. Sebab dia tak leh kenye. Dia kenye dia benaso. Satu. Apa nak pesan kepada kita? We belajar. We gim ngaji, we ada ate satu masa untuk gim ngaji ate. Pak orang ngaji labo so ya mama. Salah Allah Taala tak kira harga salah. Semaya tak kena tak apa asal nak mengaji. Supaya kita buat mutu ke lep lake mutu kita buat kereta ke lep lake kereta itu le rong rian son kaprot lako faidang dadu tak mungkin. Kenapa? Son kaprot kalau kita nak belajar ke. Juga kita we nama kata kita mengaji wa amma kena tak kena tak apa asal nama kata kita orang belajar Allah Taala tak ambil salah. Satu kita nak apa? Alim ulama.
Sebab itu orang ahli kapu nak ada ni kena pisah. Gapo? Pisah pelik orang alim ngati. Kita orang kapu nak ada ni ke? Pisah pelik orang alim. Hatta mengaji ke pondok, haja mengaji ke tahfiz, hatta mengaji kepada agama. Harap-harap pe anak kita nak mari tegak dalam agama. Lo ni le kampung orang alim sore pun tak ada. Ambo ke satu tempat tahu dak mama yawak molok be ana. Yawak molok. Eh? Mau kita baca aljan deh. Mau kita pak ila hadrat nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amogi satu kapo ye panggil amogi wak molo. Kita perlu mikir kena baca aljan dah kok ya muko ku ingat tu ya. Kita target dah kena baca aljan kita yang sahih tu. Hey, aljan diku deh. Engko surat tak ada. Kita baca kat pos sini ingat berkali. Gi sapa pak? Ya atena mama. Deh, Al-Fatihah. Tak apa lagi, kita bismillahirrahmanirrahim. Sudah Al-Fatihah pak selalu dah. Sallallahu alaihi. Ada aljan weh. Pakai mau tanya, geno tak baca aljannatu anai? Geno tak baca nasabun tahsibul ula? Oh ya tak resin tak reti. Hai, lo ni dek nu tak reti. Tak lama tepat kita pula anak pian reti dah. Duai nak anak kita duk main ngata rosak pian nak reti. Anak kita saya dengar telefon ya, anak kita duk dengar YouTube ya, duk dengar lagu ya. Tah anak kita nak getil. Kenapa? Karena kita tak paso we duk mengaji pondok. Ya benar lah pen ya duk pondok, ya tak ada kewoko, ya tak ada komo. Ninggi mo'o lagi ngaji aljang, cai ke apa? Ya kena ko ni. Tak lama akan lurus. Buat amal riak saat ni lah. Sejik kau jangok, tak ipi amale kau tak ada. Allah, amal ingat masa budak-budak. Deh, masa muda-muda kita main terawih ke? Al-Raka'ah ya sudah, nak bonok sudah, bonok sudah witin. Babo amo baca gapo? Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Kita lihat belakang. Radiyallahu an. Raka'ah yang kedua pula. Al-Khalifatul Sani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin sayyiduna ha apa Umar bin Al-Khattab. Learning biasa dengar lagi mama hok mau baca biasa dengar lagi dak dak hape licin dah tak ada apa sekarang dah. Kenapa? Cuba tengok anak muda kita sekarang, kita hatta gi blok mana banyak sekali. Satu gapo yang pertama yang terlupa ilmu ulama sorana tanoi molek. Yang kedua, kampung kita nak gagah, kampung kita nak kuat, kampung kita nak gagah. Gapo weh? Yang kedua ialah adlul umara. Mau kita panggil apa? Keadilan bagi orang jadi pemimpin. Ha ni 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 makan kepala orang kok yo. Hai, yo adlul umara. Nabi kau ya bukan ambo kata. Adlul umara. Mau kita panggil pemimpin yang adil. Apa mana pemimpin yang adil? Pemimpin yang nampak garis seugamu. Pak pemimpin mau kita lah ni, tak saya kata sini, kau lain lah tu katanya. Nih, nih, kalau kau lain, hei, sejak berita dah lak lak, nak yuk tak napa? Tak apa? Tapi berita dah luak luak ni, berapa aku dah kapa berita, nak yuk napa? Gike weh berita tu. Tapi berita masjid tak leh, kena sorak. Kena sorak, nak beli bob lito sepuluh kau kena perap cung lah, kena kira lah, nak beli cetak lah, jangan tak ambil asmaya lah, tak ambil masjid, terah, tak ambil asmaya, akhir pak cetak lah, tak temu pun bocor. Akhir pak berah, basah bush. Eh, kadang lah cetak lah, megeh tak ada lah. Tarik lah tu belah ni, pergi pak lah, adalah. Kalau harus sejak, jadah lagi semaya sejak jadah hepat tak imej semaya apa tahu lah tak ada punya tukar kita sujud pak bahawa sawah kuat bengai patut imej gitu lah tak ada kata lagi gonyoh gi beruh gi sipeh gi gapa tak. Kenapa? Karena kita nampak hak dunia, hak dunia kita kebek ke getok ni buat patah mau lalu buat patah tak ada beradu geti patah ada beradu tarika pelampung pecah nyepul lagi lah tak ada punya patah. Hei, tarika apa toh tak nampak tok kena apa tak nampak tok nebe apa batas bakal nampak belako. Tapi tarika cuba tengok tarika lah ni, cuba tengok tarika
Ada papel lo runce kita semaya. Papel lo tu. Hoce kita mengajar lagi. Tulis tak masuk kor. Canggih tu. Kadang-kadang cikgu tulis pas. Kicir dengan gitu tu. Dagoh tangan-tangan. Apa no ya? Hak agama kita tak belakang. Adalah umara. Pemimpin kita kena ambil agama tak dapat. Sampai tu ambil dah koyak anak-anak tepat. Kalau pemimpin hijau. Hijau berjaya lo dah. Sebab masjid. Lo ni tengok. Okay. Masjid kita. Gena tok kotik biar orang tak ramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari Pak Eko tu. Eh? Gena tak amat. Tak ayo. Prak, prak. Ya kena prak. Prak kena weh. Dalam satu kitab ayo diskai. Kalau kita mengaji kitab ayo diskai. Ya tulis apa lah satu deh. Ya tulis gini. Lihat deh. Dia kata. Ma ahsanat dini wa dunia. Iza jitama'a. La barakat dunia bila dini. Ayo tulis kitab dia. Ayo diskai. Ya tulis kitab dia. Gapo mak kita panggil? Ma ahsanad din wad dunia iza jatama'a. Mak kita panggil gapo? Amuh woi, itu makna dia. Ne, orang nak dia kecak muh mo, orang nak dia. Amuh klik mo di paku kan. Bo kita klik karim go, mo ne. Mah mo go, mo ingat lagi. Mo lagi benih ke? Lagi macam ikir tu. Masa dulu apa tak nak bagi lama lo ya kata biasa dengar apa. Apa mana? Ma asanad dini wad dunya iza tatama'a. Mau kita panggil apa? Amboi woi, eloknya kalau dunia ngak agama menikah dok sekali. Fok dunia mai kerja agama, jangok selalu. Pesejek kita. Geno tok tek be. Tak ada tupiah tupiah. Dia tak ada power. Terah masjid kita wibia. Wibia apa? Tukar daripada tokotek. Winayuk gipe. Oh, mau tengok boleh amal lah. Halah, suruh tak sedap pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nayuk be, weh. Akik tayah lah, fok rong pun. Fok semacik ni, weh. Nayuk be, weh. Pia komak. Komak tak sawi orang, okay. Sawi tok bila komak. Wi biar komak. Tok mene komak. Allahu Akbar. Subhanallah. Oh, oso ya kita lagi. Oso bakal dak pen bro. Biar yang ditek email semaya. Tok nebe. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, cayo oso tak ada mana junuk. Oh, itu nebe pe, gerak semaya. Mana jurung dak lagi gaduh dak. Oh, kenapa? Lo ni tanya ceroboh tu semaya dak. Demo jawab amo tak ada atur eh, amo tak tahu. Ceroboh tu semaya dak lah ni. Dia, kenapa? Cuba tengok palo ya gitu. Dek palo tak gi gobok lagi. Lo ni salah tok tok imej, salah tok tok semua. Tok imej pun tak tubek lah ni. Kok iya? Amo oyak masa dulu ni. Masa linda dah, masa dia patenah dah. Masa dia patenah dah. Tak makan dah, kafe sama dah. Ke kafe Amazon. Amo oyak betul kafe Amazon amo tak boleh makan. Kita dah makan masuk makan kafe Amazon seringe. Hage no kali mua seringe. Ha, mai tas kelah pep loh kau inge. Mua kafe tapi nanti kau kau yang tak mesti hotel apa pun lo, seringe kau cek. No ya wi, gapo? Ada lo umar wi pemimpin kita kerja. Hey, semua hod dapat mau besang gaji ponak baka ke? Besang gaji ya deh, besang gaji ponak deh. Hey, kita dok ponak ammo lah, masa dok ponak gitu ke? Tok pakai hok sorang sedak best sedak cekak. Tak khabar. Kok sorang sedak dah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tak ada. Hei, babo naik bel. Sorang tamat dah. Ledak pula. Babo naik ke pergi speaker. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kenapa kita ledak? Your power. Your pelang. Lo ni tok hotek dah bel ke? Allahu Akbar Allahu Akbar. Hei, ngono kira malah ngono entuk apa tok tek me malah ngiku. Piye ketakut? Yo kena me orang power, tok ada dalam umara. Lo ni nak cari pemimpin kerja agama ni tak ada.
Tak ada, bukan tak ada langsung ada, tapi jarang. Cuba tengok kereta Nayuk, kereta Cokdom Benar, kereta apa? Kita nampak dah sejik. Nampak dah kereta Nayuk dah sejik? Ya tak berani kata. Nampak dah kereta Cokdom Benar dah sejik? No. Ha kita temu kereta Nayuk, kereta Cokdom Benar mana? Dia di Amazon. Hello. Duk keliling Amazon, kereta Nayuk, kereta Cokdom Benar, kereta Cokdom Benar. Ha duk keliling Amazon. Tak kita tengok sejik. Allah kereta Cokdom Bila, pitu tak, pitu macam apa sebelah. No, ya kata kok ugamo sekarang kita we harga murah. Abo ni buka ponak mari lama gak dah. Dekat-dekat 20 tahun dah ama buka ponak lama. Tak ada lagi anak Nayuk dak ngaji ngamo. Anak tenebe pun tak ada, anak oboto pun tak ada, anak pegote pun tak ada, anak maya. Anak polocan. Ha, anak bekau. Tidak. Kenapa? Hak power kita tak wikuk agama. Tapi kalau hak power, kita wikuk dunia. Pada dunia molek pun. Eh? Ni tengok main mengajar. Dia main mengajar. Kata-kata tengok. Pakai yang tamada. Hebe-hebe. Pakai. Ah, terang lagi makan pulak. Eh, terang. Hodoh. Hodoh sini tu lah ni. Biar main mengajar. Pakai tua-tua. Minyak bahu pun tak boh. Oh, pergi lagi makan puluk lu. Minyak bahu lekat kot kawak-kawak. Oh, ni apa jangok lah. Orang Muhammad ni. Yang ngeceh bini yo sendiri. Yang tak kenal bini yo. Ha? Moga kau buka hari puluk ni ke? Alah, dia sepuluh mutua. Kalau buka hari puluk, sebut kata isak ada puluk weh. Tugoh. Kain tu pun si tong. Yang ambil mana tak tahu. Semua-semua tak boleh sabaka. Bohong itu dah. Nyopo sitong ada menyanggul di belakang. Terakhir ya teh. Ya. Boleh ya tak sekat. Ya tak buka itu. Kayaknya tak kelabu-kelabu. Terakhir dia macam. Ya. Eh. Dek-dek. Bodoh lah dek-dek. Bodoh lah. Bini yang lepas. Aku ambil pah. Hei. Terak ugamu kita we jangok. We comel. Ya sedap. Ya sedap. Napa? Palon ni orang muda, kerja agama tak ada. Tak ada. Hei, kita nak sekali juga apa kita ni. Tak perhati. Deh, kita nak perhati orang muda mau kita lah ni nak muda. Dia kata kalau dia muda kerja dunia ci kaya pasal kehingga juga alah akhirat tak. Lah ni dah pemuda mau kita dah. Akhirat pun tak ada dunia pun nak kaya ni. Hodo wak kebong sekali nak tanya so. Hodo wak kebong sekali hodo kita tanah negeri. Hodo kita tanah dukuh, hodo tanah dokong nak tanya. Hok tua ke hok tua ke hok muda? Hok palo nak sengek tu. He? Palo tu ada ketah ke kita tanah negeri. Hok muda tak nak tanah apa lagi. Hok akhirat apa tak ada tanah. Cuba tengok lagi apa itu. Orang muda apa orang gede semaya? Tak ada. Ada. Ni mujo kok ceramah sekanya ada muda-muda sikit. Tak ada. Tak kalau ceramah tua pijak nak dengar tak tahu. Assalamualaikum. Kau klik lu aku. Ni mujo ada muda-muda. Bapa Zu dia mau digelarkan akan bunga sinek. Apa Zu? Bapa Ding digelarkan akan bunga si buah apa? Buah kako. Maulana Kadhafi digelarkan buah ji. Bapa Soh kita digelarkan akan burung burung lama tu eh. Nah buat titik apa ni dia mau kata buat tu tak apalah asal keburau tu. Ha, dia buat tu kukuk nak beringat yang ada yang mati nah, ya, ya. Apa nak ya? Ha? Cek lagi apa kita? Kita cek kata learning nak bersaing pada pemimpin kita. Kena ada lagi. Kena ada orang jadi pemimpin ni kan kena tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang kerja baknya. Sayyidina Umar ni kan malam-malam yang berjalan kena hati tengok pior yang susah apa yang berjalan. Sayyidina Umar yang berjalan kita pemimpin kita pun sekarang yang ya tidur. Kalau tengok mungkin kini ya terakhir mau tengok pagi kita Assalamualaikum tak ada tidur maksudnya kau dia lah. Payah lo ni pemimpin mo kita nak masuk tu payah rumah ni pagar pun mo raja pa nak masuk baik mana Sayyidina Umar kata no mu jangan buat pagar rumah mu kenapa takut ada orang hajak mari nak tolong apa kita kena tolong dia lo ni cuba tengok kita sekarang supaya raja
Bukan kata jadi terempet tok mana. Jadi tok apa lah ni pepayah nak jumpa juga. Oh, kena ada tu, kena ada ni masuk Karawak. Payahlah ni. Kenapa? Ni, kita pakai jalan ni hok demo belakor. Islam ya mudah-mudah. Majilah dia. Dengar biasa dengar ke Nabi kita tak boleh masuk jumpa Rasulullah nak tidur. Tak ada buka untuk orang. Hatu demo. Hacek kita, kita balas mana? Habis tu kapung nak gagah Adil Umar. Sampai tu kapung mana-mana pun serupa. Tok nebel tu bek semaya, tok hotel tu bek semaya, tok bila tu bek semaya, coroboh tu bek semaya, pekat jaya. Lah ni tu bek semaya, pak kerja tu. Pak kerja saja sungguh. Tu pun tu bek dah pih ni. Pih mana ya tu bek apa ni? Pih wak suruh pakak tu bek lah. Tu bek hiru. Bawa bek lep berat. Dua. Dua orang dah, kapa kita, kapa kita. Panas sikit, masuk ok sikit lah. Yang tiga, kapung kita ni nak dare ni. Nam dam, bahasa siapa pengen nam dam terasa dam. Ha, bukan tak ada. Yo dam dam ni pakai ke? Sua dam, tengok. Bekan belakang, sua dam. Kuai dam, mi dam. Tengok. Lo ni, nam dam. Ha? Kena menjadi wadi hitam, wadi gagah. Apa dam? Dam ni menunjuk kata gagah. Dam ni menunjuk kata kemah. Tu hitam. Sampai orang tina ke dia pakai cu hitam. Nampak gagah, nampak kemah, nampak gagah. Tua pun tak apa, mereka hitam. Nampak gagah, parah rebah ke dia ni. Apa? Dia kena menapa itu? Apa itu ambo dia nak parah salih, ambo hitam. Nak parah ambo, parah lek lah. Nah. Nah, dua. Yang ketiga. Nah, apa yang tiga weh? Untuk kampung kita nak gagah. Allah, yang tiga. Ha, jer eh. Ha, we kodok weh. Ha, kerja dia. Nah, apa yang tiga? Yang tiga ialah sakhaul agniya. Boh kita panggil apa mama? Borah orang kaya. Orang kaya ni kena borah. Orang kaya lek kampung kena borah. Tak kita lah nilai kapung bawah ke tak bawah. Allah hok kaya tu lah malam matlamat. Heh? Lo ni orang kaya lah kapung nak tumpah tak leh. Dia nak kaya cara dia. Dia nak segar cara dia. Dia mau nak rebah. Dia mau nak rebah. Ikut dia. Asal aku kaya. Cuba tengok. Kelon ni kalau kira mari dah. Cuba tengok orang kita. Mama yo, wak rumah seorang dia yo, habis 400 ribu, habis 700 ribu. Dok kata laki yo yang wak rumah, tapi nak wak sejet sutet dah. Kutik duit tak batas harta redai. Walah hafa kita wak rumah dah. Seorang laki dengan bini yang wak rumah, habis 700 ribu tak ada kutik herak. Udah berah. Tapi lah ni tengok, bato tadi ka pecah banyak mana. Orang kaya mana ke jenis tengok? Orang kaya mana pergi tengok, orang kaya mana pergi paduk, dah lepas hidup gitu. Nak apa? Sakhaul agniya, orang kaya bersifat dengan sifat borah. Allah, nak cari mana we kampung kita we? Orang kaya borah. Nah, so itu kalau kampung kita ada orang kaya yang bersifat borah ni ke? Sos-sos. Sos-sos. Kampung ni apa? Rahmat. Kapo tu Allah Taala munul tapi orang kaya ni ya sayang ni waktu baik. Neh? Lo ni hodok kerak banyak orang sesak. Orang sesak duit 20 ko, orang sesak duit 50 ko, orang sesak duit 100 ko. Hak kaya 2 ko, ngena ikhlas. Ya ikhlas ke? He? Ya ikhlas, ya 2 ko. Ya Allah Taala apa tak apa ya kata Allah Taala nak bukan nak banyak nak ke ikhlas. He? Tengoklah ni. Orang yang take care of sama kita. Teragi mau orang sesak. Lalu dah. Saya kau. Ha, mari mana dek? Dapat 20 kok. So, kurang-kurang sesak. Teragi mau orang kaya. Nyok soal. Pak-pak-pak lah yang tanya. Assalamualaikum. Ha, mari mana? Mari Nesta. Nesta. Anak biar. Eh, jangan-jangan anak lah. Kita nak anak kuala kau. Ha, rumah duk jual tapi masih sejik je kan? Ha. Ha, mak mula mak iyah. Ha. Ambil dua kau. Allah nak dewi dua kok tu kena so apa mok pok. Sepo tahan pergi orang sadu dah lah ni. Sepo tahan pergi orang gay kesak tau lah. Learning. Kenapa? Sakhaul agniya orang bawah tu tak ada. Sebab tu kapo kita kena pelipo. Orang kaya kena buka lah ada. Aku nak bawa. Sekolah tadika tak nak kutai kira. Aku percaya sore weh.
Sebab apa? Sebab lawi jadi padang dengan Allah Taala wi ku kaya. Wi kaya hok dunia ate ah. Ni go beli kereta 2 3 4 te. Kereta keng lagi, kereta tu lagi. Wa rumah beli dak, beli tanah denung. Tapi go tadi ka tepi rumah dak butuh. Nak cara tak le yo sore. Padahal sore yo sore yo ya kali kira mari. Tu yang panggil cai kap. Tu sakhaul agniya. Maka hai tu cek. Cek tengok le kampung kita dak ada kedak lagi. Orang okay, kita ni, dia kaya dengan dunia, dengan akhirat, dia sesak lalu dah. Kaya omong. Hey? Kalau dengan akhirat, dia sesak. Tapi kalau dengan dunia, tengok mama dia beli kain kelubung. Bengun dia pecuk dah mama dia. Beli kain kelubung tak ada pada uti. Sedekah pekak dah? Dah. Kalau sedekah sebulan sekali. Kain kelubung beli tak ada pada uti. Nah? Moh kita ni tak ada rahmat Tuhan tak bagi. Cuba tengok le sejak kita sekarang. Kau nayuk cuan lip pai dulu dua kok. Lo ni nayuk tak sing, patu tak sing gaib juga. Tak sing mari semula pula dah. Dua kok juga. Ah ada kata nak berubah nak gapo. Ada setengah tempat dia kerap pang perut belakok imut kita nak wicang lah. Kita harus bayar apa lek belakang oboto ke? Dia wicang lah. Mengata oboto wi belakang pok ke. Kata oboto wi dua belakok. Orang lain berdua ke rukuk. Apa itu cabut dua belah kau semua orang apa? Kerang. Ha? Padahal dengan apa itu. Apa yang tambah lapan belah kau? Loh, tambah lagi. No, yang kata. Kerja agama ni kerja dengan keyakinan. Yang terakhir sekali. Untuk lek kampung kita. Gapa? Lek kampung kita nak berjaya, nak gapa ni ke? Saling orang kaya kena bawah. Orang sesak pula. Doa ul fukara. Orang sesak kena banyak doa. Orang miskin, orang fakir, kena banyak doa. Pak cuba tanya lah ni. Lelah sejak sekarang, berapa orang ada doa lah ni weh? Hai? Dalam sejak mau kita sekarang, sudah semaya ni kan? Berapa orang yang ada doa? Tak ada. Kita sekarang, nak doa tu tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perak lagi. Nak akik tangan minta sebentar. Tak ada masa kita. Tali-tali. Ajar eh, ajar apa kita kena doa. Ni cuba tengok ni mama sekarang. Neh, lo ni kalau gilah kapo mano, hok berita hok kita dengar sekarang gapo? Banyak orang uzur, banyak orang demi. Ha, apa gerinya semua dah nak ni hai. Eh? Hujan deh. Ha, Allah we kena hujan tega ha. Neh. Gapo kita dah ya? Hei. Lo ni mama gila kok kapo mano. Berita hok kita dengar sekarang apa? Budak demi. Nanti kan? Budak pakai demi. Bukan demi sore sekarang. Kabar-kabar dari rumah test kelamin sana. Ada pak orang pakai pak orang. Menyakit tak tahu mari kok mano. Tak tahu nak beringat back mano kita saya. Maka ada satu jalan. Apa? Beringat dengan doa. We doa tu lah jaga kita. Sampai tu orang tak doa siap selalu dah dunia sekarang. Menyakit banyak, hibelih banyak, setan banyak. Kita ime tak rok, doa tak reti. Hai? Nak tanya so. Tidur lek malam, baca rok ayat kursi. Baca rok ayat kursi. Amo yakin Pak Tino tu ada baca juga. Pak Yate tak baca Pak Yate. Amo dok berarti Pak Yate dia baca so ya ayat kursi. Pian mano? Pian Tino di hatu. Boya tidur ke? Salah satu tidur. Oh. Allahula. Baru yang mengatai. Hei. Caya mama kita. Lo ni ni. Orang ambil amalan ugamu pakat ke kepek yang baru. Nabi kata ni. Jadi dua imanakum. Barulah iman kamu ni ke. Bikauli la ilaha illallah. So kita banyak baca la ilaha illallah. Orang banyak baca la ilaha illallah. Allah tahu iman gagah, iman kuat. Nak tanya, dia baca la ilaha illallah? Baca. Baca pihak mana mana? Pihak nak tak hidup dia. Hello, hawa cucu yo tak jenego. Tugak la ilaha belah bunyi. Bo anak tak jenego hala kepok lah. Pe bo weh. Ti anak tak mau tidur. Boleh di wei yo anak tidur lalu. Ha tak wei tidur nanya ulik besai tu lah ida. Palak anak dak digitu. Anak kata be aku tidur tak tidur patah-patah kok juga. Lo ni baru kita mengat
ngatik. Ngatik masa mana kita sekarang ni? Ngatik masa anak tak tidur. Bawa anak tidur, pak berhenti pak kita. Mengatik. Nabi ajar ke? Man ahzanahu amrun. Siapa-siapa duka cita, siapa-siapa dia serabut di atas satu pekerjaan, fakul mukatalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mukriat, musrabuk, mubosak, mugelegesah pada satu perkara, mukata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Duk kata rak mana? Kata rak? Kata pihak mana? Pihak kilah. Oh tak kilah tak kata. Dia tak karut. La haula wala quwwata illa billah. La hai gugup tadi. Kata-kata serotak, kata serotak. La haula wala quwwata illa billah. Kita baru amah hok tu, hok semua tak ada lagi. Hak semati, hak kita apa sejarah kita dengan Allah sungguh eh. Tak ada. Baru nak main kapan gitu ya. Fayate juga. Ha, fayate dia kata la ilaha illallah kata tak? Kata tak mengaku betul kata tak? Kata. Kata dia mana? Dia makan nasi moreng. Oh, salah dia mau panggil makan salah. Salah malam dia buat saya hudeh. Amo mari mana makan di oboto alhamdulillah. Orang ni mai hudeh mana tak tahulah. Nah, amur biasa kata masa budak-budak ke? Masa budak kita buat cak kekok kaki haye haye kagak sama puyuh tak cekak jalan male ambil. Ambil ke apa? Ambil dama gi sulo, sulo hude batu, sulo hude galo. Malam ni baru ketemu hude galo. Amur kata lama lah, sulo hude batu lah, sulo hude galo. Malam ni ketemu galo semua, pun galo dah habis satu. Nama kau tak timur. Mengecih pih kau baju-baju. Hai, nak oyak ke apa tu? Nak oyak kata sekarang kita ambil amalan kita pergi pakai kau kepek. Kau kepek. Buat tu musnadu pak. Waja'alna min baini aidihim sadaw wa min khal. Tak jadi dah. Buat tu musnadu tu waja'alna min baini aidihim sadaw. Ingat masa Nabi kita baca pak kapeh tak lapak. Ya pun baca lah. Ingat enggak? Hai, kita salah. Baca la haula wala nanti kilat. Nak kata alhamdulillah nanti kenyal dulu. Sudah makan si tak kenyal dah tapi tak ada bunyi e. Tak ada. Hendak cakap apa buat tua. Bawa mari. Alhamdulillah. Alhamdulillah pun kena tengok juga kalau makannya hudek. Alhamdulillah makhraj tu lah. Perut sing kenyal dengan saya keladi. Halah. Tengok fajatan gitu. Fajatan ni deh. Pian makan si mau orang mau perhatilah. Allah salah tuai rumah wak molek. Ngaike kakak mata duk mutat. Tu gak ngatik kena pecah rumah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha ngaike kakak ledap pe mata yak sino. Perak temu ape sayo keladi ke kering. Allah la Allah ina malah bunyi piat imam doa okay? Kalau hidup molek kalau piat imam doa bismillahirrahmanirrahim buat mamulik belakang amin ya Allah amin bunyi betul molek perut kena hidup tak sedar kata imam bismillahirrahmanirrahim Allah Allah mamulik belakang amin amin duk saya tak imam berhenti-berhenti lah. Seimeh tak kerti lagi, letak di belakang, angin. Nak murid dah. Nah, apa yang kita nak? Nawi kita pergi katanya, amalah kena hidup. Nak jaga, amalah orang Nabi hantar kita ni ke. Nak ajar jaga badan kita. Allah tak lewi sebab ke. Nak ajar. So baca tu ni, supaya kita nak makan nasi. Amal nak berseso, dalam musim lah ni. Musel patut kita jaga pada bak makan. Sebab makan ni kita berhati mah. Ikan kita nak makan kalau kita belilah. Cocok hubak banyak mana dah masuk dia. Eh? Kita dah beli ulai makanlah ni ke? Dah beli ulai. Ulai nak boleh sapa kita sembuh hubak lama kalau mana. Nak mai duduk lagi gerak kita.
Sebab itu tiap-tiap kali lepas nak makan nasi kena baca semua. Tak ada lah bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lah, kena kata dah. Kena kata bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'un 'aliim. Ya Allah, mujagilah bagi mudarat dalam makan ni kepada. Kena beringat dah kenapa? Dah sekarang penyakit yang banyak. Penyakit yang banyak dah kita tak ada amal ni. Nak jaga kita ke apa? Mi amale tu mari jaga kita. Apa nak pesan kepada kita? Tolih kita kena rajin doa. Nama dia? Kena rajin doa. So terik tak pandai. Baca apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Niat hati. So kurang tak pandai lah tu. Ni kalau apa peksa doa takkan siap. Doa makan nasi baca ni no? Doa makan nasi eh baca ni no? Hello, makan jadi lagi darah apa puluh tahun lah. Nah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Dah baca ke tak tak tahu tu. Dah pak kamu pak gang gak gasi. Kena ada doa Nabi kita aja tertib untuk jaga kita. Nak bagi kita selamat. Nampak? Nak bagi kita selamat Nabi wahai betul. Nak bagi kita selamat turun dia saya. Cop Allah Ta'ala bagi kemudahan kita. Sampai tu amal royak di awal dah. Hijau nak pergi ke syurga ni mama. Tak payah. Kenapa? Nabi waktu. Kita tu laksa. Tak kena fikir dengan otak. Kata aku nak gila syurga baik mana. Nak gila kubur baik mana. Selamat. Tak kena mikir. Kenapa? Nabi kita buat jalan siap. Mari belakang dah. Nampak mana? Apa nak ajar kita? We ada amalan. Rugi kalau kita tak ada amalan. Deh, amun nak pesan kepada ahli kampung ade, kenapa? Karena amun dikira kata kampung ambo juga sini. Kabe tu nak pesan kepada fak kita, kena ada amal. Nak naik kereta, nak naik mutu, amal harian tu kena jaga ibadah. Nah, akhir sekali nak sesor. Nah, tak saya panjang lebar sangat boleh kalau esok ni banyak kerja apa lagi. Akhir sekali nak pesan apa kita? Nak pesan kepada kita gapo? Kena bersungguh. Deh, pesan pada kita segapo? Ajab sungguh, wib sungguh. Apa-apa ya boleh dengan sungguh. Wak gapo kalau tak sungguh tak jadi weh. Terata dari ria bahau-bahau hidup dak? Tak hidup. Tak ada ria bahau-bahau tak hidup. Amale kita pun kalau lu wak main-main bahau-bahau ya tak hidup, ya kena sungguh. Apa ingat mulah pamu. Neh, apa me kita lah. Mulah mulah. Semaya dia lek malas dah. Sujud lu apa mana tahu dak? Sejer dia sujud pada Tuhan we doa dia mustajab pun. Pada Allah Taala mudah terima doa dia. Ya sujud sejer. Ya kita tak ada siapa dua minit semalam apa bangun kada kada menyawa tak ada. Demo semaya pada apa nak ajar kita? Nak wib sungguh. Apa nak ayat kita wei? Nak ayat atas sara kita tak sungguh ni po. Allah tak ada widah. Sara tak sungguh. Hei, nak tanya sekali ada semaya kosong temu ibu lagi sama ibu kosong. Ada lagi ibu kosong. Tak tahu di mana lagi. Tak tiga. Pas semaya tak dia kita mula semaya pak ibu kosong lagi mari. Allahu akbar. Ah cok ku tak mano hei. Asyak pe kuku ku tak demo lah. Ha, duit kau dah gagah tag demo. Dia kita tak semaya, dia tak ingat. Nak ayat gapo kita? Setara tak sungguh tu pun Allah Taala bagi dah. Dia kita sungguh. Apa nak satu cerita, nak katuk dengan cerita pada malam ni. Apa cerita kita? Nak ayat katanya ada seorang tu dia orang susah. Orang seorang ni dia susah. Hawa dia susah dia pergi mak orang kaya. Gi apa? Gi minta nak kerja duit tak ada kan. Tanya orang kaya kata pak cik, ambo kerja dengan pak cik boleh kedak? Pak cik kata ah sialah, cukup belaka dah ni. Ne, orang basuh bunga pun ada dah. Orang sipet tu pun ada dah. Orang buat kereta pun ada dah. Tapi tak apa ku nyanya kemu. Memang jadi yam dah. Suruh budak dia mari kerja jadi yam. Apa yam? Buat kerabong. Masuk mengorek tubik di subuh. Masuk pada waktu mengorek, sudah mayam mengorek memasuk. Mu keliling-keliling, mu jangan tidur. Tuai rumah dah besar kok kan. Mu jangan tidur dah. Mu nak kerja dengan aku, mu jangan tidur. Mejak lepas mengorek hingga sampai subuh, mu jangan tidur. Pak kerja mu apa? Jalan keliling rumah. Hari mana aku mari tengok mu tidur dah. Hari tu kena hemat mu tubik gaji mu aku tak sewi. Dia pun insya-Allah. Ha insya-Allah. Insya-Allah pun nak mau taharalah. Dulu kalau insya Allah orang dakwah mahu harap juga. Lah ni. Siapa kok jual ayah abah insya Allah. Lah.
kita ada berhati ya. Lah ana bagi ala ni weh. Insyaallah. Masa sergo jago yo. Napa rene? Prof. Tapo. Yo pemain jago sungguh mama. Allah, ada beruti. Masuk waktu ngore sudah mayang ngore pak pegai kelabu musim. Siapa orang best subuh klek. Pang pagi esok tak dok sebulan tok kejadi. Nak wis sebulan 4000. Sebulan 10000 misal. Nah, dia apa tak apa. Duk kelamo-lamo eduk musim-musim. Hei, jadi kok mano maksudnya musim-musim. Nah, body duk musim-musim dales bule deh. Tokenyo mari. Nah, tokenyo mari. Yo yo spo, yo kita ni baning eh. Spo kita ngas dadu. Amun berasa dah. Hei, kok kita wak baik kaki eh. Dadu tak ge, kok baik kaki kita dadu tak laju. Hari mana salah baik kaki kita tak ada mula nak temung sedadu lalu. Deh, juga duit pi. Kalau kita duit ada, tak ada duit pi. Bawa kita duit ada tu duit apa, pemari duit ce, apa siapa ya, cari apa. Orang ni pun sepatu. Semua-semua duk keliling ni ke. Allah toke tak besok mari lah. Bos apa mana dia tak agak doa oh, mana ni, dia mengatak. Hei, dia jadi goh mana tu mama. Boyo jadi goh pak mana tu deh. Tokenyo mari ya tak kedi. Supo terosak agak ambo perhati terosak amon, terosak. Terosak ambo ngat terosak demo nak memek dak tahu. Terosak ambo ni deh. Kalau kita janji nak tahu deh. Demo tak tahu. Demo tak tahu. Piye mano demo nak tahu ambo. Golek lah piye ambo semaye. Ya ya tuan selalu. Allahu akbar. Nah. Baik, dah kita mula Allahu Akbar. Nah, buat kita mula semaya pak mula lah tenenet tugo pati hoki apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gak ada. Kau tak ada semaya tak di deh. Tak ada lagi. Tak ada bawa. Tak tahu lagi ni. Nah, orang ni pun sepuan juga. Gapo? Kau duk jaga molek-molek. Toke tak halak kok mari. Malam ni mengatuk mama. Toke ni mari. Mari duk panggil lah. Nah, mari panggil lah. Loh. Allah. Allah duk panggil. Ya duk jenengo. Siap. Ledok mari siap. Kuh nama aku. Tapi ya bau. Nu wak geno. Ah, nu wak geno. Ya bau kata ni. Ya wak. Loh. Allah bismillahirrahmanirrahim ya bahang kata ya duk semaya alhamdulillahi rabbil alamin nah tokek rupa Allah haba-haba tokek gini apa dah Allah duk semaya tak ada buih dah pagi esok tu dah Allah panggil tokek panggil dah Allah Allah Marisa jawab Allah kujo mudo semaya kata maaf aku duk panggil mu malam mu dengar tak mu dengar tapi mudo semaya kau okay, oh, tak apa tak apa hey gini lah weh aku mujo sangat tengok mudo semaya mu nampak tak mutuku tu kena aku sedekah kau mu aku kena orang semaya mai mutuku kelek mu nampak dah kipas angin kau tu nampak ambil kipas angin buat kelek wika anak mu mu nampak dah sika tu ambil mutuk sika aku buat kelek aku kena sangat mu semaya lah rumah aku hei mu nampak dah ni duit gaji mu lah kalau kita mahu beli 20 ribu aku kena di atas mu semaya aku isapa 80 ribu mu gua mu semaya lah rumah aku kelek selalu dah lah tu kelek ngap sika lagi ngap kipas angin lagi ngap mutuk lagi ngap kemoh kelek propopopopo kelek pada rumah bini yang mata belalak lah belah mek mutuh ya belah dah kelai siapa pak cok rumah pak tua pak bini yang tanya be apa mutuh piyo papa duit banyak kita lalu pakai lagi pak musika piyo abai ya teriak nak kecak Allah cubek amatom yang alih teriak teriak tiga apa cipisan yang pengen selok ledak pada tu bini yang tanya be abai teriak apa be abai yang kata no Allah ku malu ke Allah Ta'ala ya tu ku malu tu hei weh hei mu malu po be malu po Allah hei mu tahu tak aku tak boleh ni ne rezeki daripada Allah mu tahu tak aku bahang ya aku dah bahang lah la abe abe bahang ke apa hei toke dok panggil kuku jeneng go pak ku terkejut dah oh eh ku bahang kata ku aku bahang wajah pati ho
Bismillahirrahmanirrahim. Bini kata lah, nampak gini nobel, lama-lama sekali. Tak apa lagi weh. Hei, asmaye, buku tak ada umbay. Asmaye, buku tak ada umbay. Kalau tak ada ni, bahau ni. Bini kata lah, tak apa, darurah nampak gini. Tak apa lah darurah ya. Mutara, aku tak ada takbih dah kiblah. Aku tak ada hulu. Allah. Bahaya kata lah, sampai punya tengok. Allah malu ku teh saga kusmaye mai ku tak ada betul syarat ale kusmaye ko se hadap pada hadap kiblat asmaye ku tak ambil baca ku baca tak su rokok podok sujud podok hati ku menipu saga tu tu pun Allah tak ada rezeki lagi di kustara ni dok mikir bagaimana kalau ku sungguh. Bagaimana kalau itu ku ada asmaye? Bagaimana kalau itu ku betul kiblat? Bagaimana kalau itu ku rokok aku sujud? Allah Ta'ala will beriki. Setara aku duk bahawa klik kita. Ni, buat kita semaya tek, gak tek, semaya tek, gak tek. Ma'oh tek, podok, ma'oh tek. Hak tina pun berupak lagi, berkecak lagi, bau lagi, pernama cukup lekat. Semaya lagi sikit-sikit banyak. Tapi nak tanya. Nak tanya apa? Allah gege, weh, budak budak. Nah. Nah. Ah nah. Yo ambo ni kena ingat sikit ambo tak lengah budak. Nah, kita ni. Sampai tu kalau pondok ambo tak leng ngajar budak ambo yok le. Nah, ambo tak leng ngajar tok aki. Ya betul. Nah. Ale tengok, tengok muka tok aki ale gialo, tengok budak pas ya. Dia pipi. Kalau kita nampak putih mata dia mana. Kita tahu atau putih mata baik ni tak lagi. Nah, gua ya apa pun yo tak reti sebab kada deh. Kecek ambo ni kena ibarat, kena tamsil, kena misal pun yo banyak sikit deh. Habis. Nah. Nah. Enggak baik. Apa nak no ayat tak tahu. Right mana lah orang eh. Ha klik humisa apa nak no ayat weh. Nak no kitab sungguh. Nah, setahu kita main-main. Nah, setahu kita mudah ni pun Allah Taala bagi dah kepada kita. Nah, bagaimana kalau kita bersungguh dan bagaimana kalau kita ma'am-ma'amati. Habis tu akhir sekali amo nak klik pusing semula gapo ni? Nak no kita gapo ni? Jawab yang pertama nak no kita belajar ilmu agama. Yang kedua pemimpin kena adil. Yang tiga orang kaya kena borok, yang keempat kita orang filsuf kena rajin doa. Jangan kita malah nah. Maka malam ni amo rasa cukup dengan masa dah kita berkecek mari dalam keadaan nah sejen benar-benar nah kita berkecek mari maka nah oleh kerana takut ada program gapo sat sebab bunyi kata adik adik apa mari dah apa ya siapa dah ke baru tu bet dia cek kuah aja baru nah adik. Nah, adik kita baru baik. Lepas pada ni amon nak buka stan, nak buka masa Allah sikit. Nah, saya nak buka masa Allah boleh 5 minit, 10 minit supaya fak kita ramai-ramai. Ada masa Allah gapo nak tanya boleh silakan eh kita buka untuk wi masa. Nah, mama weh, sejak 10 minit dah sekarang dah. Sejak 10 minit dah kita nak buka masa Allah boleh. 3 minit mama dia ada masa Allah gapo, babo dia ada masa sambil kita nak nanti adik adik nama tak tahu tak ingat nah. Nah. Ha, silakan. Bagi tak ibu dan tak bapa ada soal lek kalau nak boleh tulis aku lek aku tak boleh tulis tu aku terawih tekan sebelum pada ibu bapa tanya tu saya nak tanya sikit ya ya naik tu lu tanya jadi sikit bapa bagaimana kau tahu ini jadi keluarga kita tu keluarga sakinah jannati baiti ya kerana di sini masalah banyak masih banyak romeh-romeh jadi baik baiti jannati rumah aku ni syurga aku kita nak buat bahana rumah kita ni sebagaimana syurga tak itu dah jawab teh yang pertamanya ialah antara suami dengan isteri ni gapo yang pertama kena pandai paham memahami lek bini kena paham tok laki lek tok laki pula kena paham bini maka dunia sekarang ni buat apa kita jadi susah payah kenapa kerana bini dia dok paham tok laki tak nak paham bini kenapa tak lek tok laki tak paham bini dok kedatai sungguh Allah ya amak kita dok rumah pengok anak sedah apa kali apa cuba diperhati orang jatuh sekarang orang jatuh sekarang ni kalau dia masuk ke jatuh kalau dia masuk sejik sepuluh ke jatuh kamu masuk alih serga dapat kita cuba tengok ke jatuh tu laki kita bisa pelak dah mama ke jatuh siapa masuk pak cek
Selalu dah. Tak kena pantas tengah hujan lebat buat siapa? Covid. Hei, Covid lagi yang menyengok dan gelembung siapa lagi? Oh ya weh. Hei, tapi kalau semaya go tak lau weh. Apa nak ya? Ingatlah kita ke jatuh. Tubek pada pintu rumah. Menuju tubek semaya di masjid. Nabi kata no. Wawak kejahatan di rumah tubek 70 kejahatan. Kita kaya sampai rumah orang semai rumah tu hatu tak masuk rumah tu walaupun apa sesak tapi senang rumah orang semai nak Allah Taala bagi apa bagi sakinah tuan bagi sakinah bagi ketenangan kalau sama mana tok laki dia tu baik semai di masjid bina rumah sasabuk sakinah lah ada lah rumah kita tapi kalau rumah mana tok laki tak tu baik semai cuma oh tok laki tak tu baik langsung rumah ni apa duk saksum dosa dosa kau banyak. Dia dosa banyak, ulama ibarat orang dia dosa banyak supaya orang menyakit banyak. Cuba tengok lah rumah kita ke mama, amo nak misal so. Nak misal deh, pada mata gambar. Lah rumah kita ada 4 orang. Misal deh, rumah kita ada 4 orang. Rumah kita ada lah rumah 4 orang. Nah. Baik. Rumah kita ni. Nah. Baik. Nah, lah rumah kita tu ada 4 orang. Berarti balik lah, nak misal, nak melabanding dia mengerti. Ada 4 orang. Dalam 4 orang ni, hak kerja cari duit sore. Hak tak nak cari duit saja 3. Hak nak makan saja 3, cari duit sore. Nak tanya, senang ke tak senang mama? Eh? Gamak kerti lagi kerti dah ni. Dalam rumah 4 orang, hak kerja cari duit sore. Hak nanti makan saja 3. Nak tanya, kaya ke tak kaya dia ni? Kaya tak? Tak kaya. Muka tu baik cari duit sore. Hak makan 3. Hati-hati lah rumah kita. Lah rumah kita ada apa orang ni? 7 orang. Hak duk tu baik semaya apa kau? Hak duk buat pahala apa orang? Hak duk buat dosanya tu? Eh? Hak duk buat dosa 7. Hak duk buat pahala sore. Sore 7 nak buat lawe ke? Tidak tukar. Lah rumah kita ada 4 orang. 4 orang. 3 orang tu baik cari duit. Sore nanti makan. Bini duk dalam rumah. Anak jatuh pun tu baik. Anak tina pun tu baik. Anak pun tu baik. Oh, hidup selalu dah. Sampai tu. Sakinah lah rumah. Bila? Apa bila lah rumah tu ada orang jaga semaya? Apa? Tok laki tu baik semaya. Oh, hok tina jaga semaya awal waktu. Tu keadaan dia. Maka nak pesan tu. Nak pesan kepada pok jatuh malam maya. Oh, sikit. Buat kata kita eh. Nak pesan sikit. Demo malah maya jumaat. Oh, tak apa lah apa. Nak maya di rumah pun apa? Sah. Dia kata tak sah. Apa nak? Tak apa. Kalau lah kita tak sah tu baik semaya jumaat. Oh, tak sah sah. Saya sabuk. Kalau lah kita masa kita gagah tak tubuh semaya jumaat. Oh, kita sabuk. Gapo? Pia mapuh. Orang usung kita pergi. Tak sah sah. Tak apa. Mutah saya gila ni hati pergi ke orang usung. Tak apa. Dia usung pergi. Allah, Pak usung ni bukan tamala tak dapai pula tu. Pak pula tak bukan tengok orang duk sengak dak ya tidur apa ni. Napa nak? Tak apa. Amun ya kita so. No ya cerita orang malah mari oh sikit video mendengar. Ne? Mama-mama dia dengar orang be patuk royak ke abel kita hati. Tahulah kalau dia nak pakai saya pakai ikut dia. Ne? Ada orang seorang ni malah mari jemaah. Oh si. Orang muda. Kau muda lima jam. Gimana? Ah, itu hal kena sejak. Ya, ya pandang. Maya rumah apa? Sok tu hai tahu ada ke semaya? Aha, nari ya. Nampak tak? Bo tua pun tak ada juga. Malah. Orang ajar lagi. Tengok orang tua lah ni. Ni, kapu nak desa ya sama mari. Orang tua duk ramah lagi. Orang tua duk ramah lagi kapu nak desa. Cair mana? Amo cair masa sejik. Azan wala ni, komak wala ni. Cair ya nanti orang tua. Siapa jawab itu? Kita mau pergi kapung, tak ada orang tua. Pakai bepak rumah selalu lah. Mungkin orang tua tak ada. Allah Allah selalu. Tapi kapung mana je? Bepak pukul ni, rumah pukul 7, tak setengah je. Kenapa? Ya je dia orang tua. Kapung tak ada ni, Alhamdulillah. Orang tua lama lagi. Orang yang masuk, ayuh, amur, 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 tengok lah ni, ada lagi. Hei, kapung mak amur ni lagi, tak ada lah. Orang tua sudah dari 50, ni pula. Tua dah tu. Apa pun dia serabut. Kalau kau cedok cekuah, apa mati muda juga. Tapi muncul kita ada darah nak den lama apa pergi kubur. Ha kita mata. Nah, baik. Orang ni malah. Tak apa. Orang nak ajak che. Kita buat semaya tiga. Cuma oh ha, main rumah pun sah. Panjang kata tu. Aku malam-malam pun dia orang mati, orang usung aku pergi sejai. Ah, you tak ada nak kau mampu. Ha, tak apa.
Duk tak lamanya mati. Mati buku apa tahu tak? Matinya hari raya dia mau bedih. Bahasa tok menega pok akik bedih naik langit ke mama. Popong 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 ke? Bedih dah. Pelurunya jatuh tak apa abang dia kena tak bahu. Mati Datuk ni. Mati. Bo mati pak maklong lah orang mati kena bedih. Dah itu ke? Nyetubik darah. Darah dah tubik. Maka pia kape pia mani foto ime mani sumak pise sumak kapas sumak pise sumak kapas kenapa tak mahu darah mengalir oleh kerana nak nak sejek ni nah oleh kerana nak nak sejek ni maka usung sudah kape persiap pakok persiap usung congok congok sapa di bon nak tangga sejek ya darahnya tu baik amau darah hok ya kena bedil tu mengalir tak 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 ime tak 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 maya bawah ni, maya tanggung. Mek maya atau tas lipah maya. Nah, sudah maya posya, tu ime kata yang tu ime kecek dengan maya. Allah nyanyanya kemung. Nah, masa muda, mu tak boleh masuk sejik juga. Masa tua, mu tak boleh masuk sejik juga. Mati dah pun mu tak boleh masuk sejik juga. Hai saja. Maka orang yang tak boleh masuk rumah Allah Ta'ala di dunia dia. Payah sikit orang ni masuk syurga Allah. Rumah syurga dunia yang tak boleh masuk dah. Padahal dia masuk syurga akhirat. Kau payah lagi. Hak dunia pun tu tak izin widah. Padahal dia akhirat di mana. Habis tu kena tanya diri kita. Kena kita malah. Kena nanti kau nak usung. Tak apa dia mau usung boleh masuk. Takut usung pun tak boleh masuk. Takut jadi kau apa ke dia lah. Ah, sampai tu beringat. Lah ni boleh masuk lagi, dia mati cuma COVID weh. Orang nak semaya pun tak ada. Tak ingat ke? Kau mati cuma COVID itu. Tak ada semaya. Bakal bang mati pak, kamu pak perut. Naklah tu ke kita? Habis itu semayalah sebelum Allah Ta'ala bagi masa kita. Wa'lah amma sebelum Allah Ta'ala bagi kemudahan bagi kita. Jangan wa' amma sebelum ada Allah Ta'ala. Heret ni emak susah payah kepada kita. Ha, dah lagi. Tak ada mari lagi cik bang tu. Lagi dah. Ha mari dah tak ada serak kok mo nak tarah mo bola. Halo nah kita. Ada lagi ada lagi. Tak apa dah, Pak. Tak apa dah. Tak apa dah. Dia tak leh jadi banyak sangat. Nah, dia tak leh banyak sangat. Baik, ia tak boleh banyak sangat popo pun. Nah, khairul umur awsatuha. Nah, sebab-sebab pekerjaan itu adalah pertengahan. Ia kena tengah-tengahan. Nah, amo nak ayat satu kisah. Dia satu kisah tok khotik ni. Nah, tok khotik dia baca. Tak ada lah. Nah. Gapo? Nah, nak ayat satu cerita katanya dia tok khotik duk baca ketebah dua je. Tok khotik. Makmum lek bawah duk tiok sengih-sengih. Nah. Maka tok khot apa ni tok khotik induk pihak katanya makmum lek bawah dia sedak sangat lek ketebah dia baca kan buat teriak maka sudah daripada pak san itu nah tok khotik tu tanyalah kata hei munduk teriak apa kalau baca ketebah san ni nah sedak sangat ada ketebah yang aku baca tu nah jawab tok khotik aja jawab orang bawah tu kata kena dia kata tak ada sedak sikit hebok. Nah, ketepuh orang baca tu tak ada sedap sikit hebat. Pahamu teriak apa yang katanya? Oh, duk teriak ni kerana duk ingat jang, duk ingat kepada kami duk ikat ni yang kata. Nah, sampai tu amu putus si tak banyak. Ya, tak banyak eh. Ugamu pun sepatulah tak boleh banyak pun sangat. Sedap tu sedap lah. Tapi kalau kita dengar banyak, ya muak. Nah, amu nak jaga. Sampai tu amu pergi ngajar mana tak banyak. Kenapa? Amu tak sewi dia mau muak. Nah, puan diri ya, sedap tak mama? Sedap lah. Terima kasih 20 tahun sekaligus. Terah. Lepas tu tengok bila dulu dia. Betul amo kedah lah. Amo ni orang paku, amo reti tahu. Nah, kata otak demo sarang mana, arung demo sarang mana, amo reti. Nah, lagi darah tulo ya deh. Baik, malam ni rasa cukup dah dulu sebab cik abang kita pembusuh mari dah, ya mari di muak nah amo mai kok ni deh. Akhiri dengan perkataan yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.